Halo guys, kali ini saya akan mengasih tahu cara fitur-fitur yang ada di PixLab dan kegunaannya guys. Terlebih dahulu kita download aplikasi PixLab di Play Store juga ada guys. Kita menuju ke Play Store. Langsung saja ketikkan PixLab. Nah, ini aplikasinya guys. Kalian yang belum download, silakan di-download. Saya sudah mendownloadnya. Sekarang kita buka. Langkah pertama kita akan menuju ke huruf A itu guys. Dan di sini juga ada backgroundnya guys, background yang disediain oleh PixLab sendiri. Kita menuju ke tanda A. Nah, di sini ada tulisan system edit delete copy to font to back. Sekarang kita ke system dulu guys. System browser. Nah, ini kayak tulisannya guys, kayak gini, kayak 3D atau gimana gitu. Udah, sekarang kita copy, gunanya copy untuk mengcopy. Nah, sekarang langsung saja ke to font, kita pencet. Nah, ini guys, tulisannya agak membelakangi nih guys. Tadi kan kayak tetap ya, sekarang tetap. Kalau pakai to font kayak membelakangi guys atau mendepani. Di sini kita bisa mengeditnya tulisannya guys. Sini. Nah. Ini kita ke to back. To back itu artinya kembali guys. Kembali tulisan pertama. Kita ke position. Di sini untuk menggeser kanan atau ke kiri guys, atau ke bawah ke atas bisa guys, terserah yang kalian mau gimana. Kita oke. Nah, di sini kita menuju relative position. Nah, di sini kayak menengahkan guys tulisannya. Menengah. Sudah tengah. Sini ada scissor-nya. Ini ukuran tulisannya mau sebesar apa dan sekecil apa. Terus sini ada padding-nya ke kanan atau ke kiri. Gak bisa. Nah, di sini color warnanya juga banyak pilihannya guys, kalian bisa menggunakan sesuka hati anda guys. Sudah, kita oke.
sini ada tekstur. Tekstur ini kayak foto kalian guys, mau yang apa? Kita bisa memotong sebagiannya guys. Ini max. Loh, terpotong guys. Terus di sini ada opacity. Kayak blur guys tulisannya. Blur. Nah, sini enggak kelihatan. Sini ada rotate. Nah, ini memang kayak memiringkan tulisannya guys. Tulisannya. Sini ada font. Fontnya juga banyak guys. Dan kalian bisa mendownloadnya di Chrome. Langsung klik aja font Pixlr. Banyak kok guys. Sini saya belum mendownloadnya. Kita next. Kita ke style. Style ini kayak ada boldnya, ada miring, terus ada garis bawahnya guys. Sini bold ya. Ini garis kayak miring tulisannya. Sini ada garis bawahnya guys. Maaf guys, ada rame-rame. Kita ke curve. Curve ini kayak membelok tulisannya guys. Sinilah. Nah, terus di sini juga ada background. Backgroundnya itu guys kelihatan. Background tulisannya itu kan ada. Kita next. Sini ada alindi. Ini gak guna kayaknya guys. Di sini juga ada stroke. Stroke-nya kayak gini guys. Nah, di sini kan hilang tulisan warna hitamnya. Di sini menambahin. Nah, di sini stroke-nya bisa diukur berapa ketebalannya. Nah, kayak gitu guys. Bisa diukur sesuai dengan apa yang kalian mau. Kita next. Kita ke satunya. Nah, di sini kan kayak enggak ada guys itu guys. Itu kan ada birunya. Kita next. Kita ke tiga di rotate. Nah, di sini guys kayak ada bayangannya guys. Tuh, kelihatan. Nah, ini langsung saja ke 3D text. Nah, sini kan kayak enggak ada guys, kayak hitamnya hilang. Di sini ada depthnya, kita bisa ukur berapa mau ketebalannya. Sini juga ada darken. Darkennya berapa. Terus kita menuju ke sebelahnya A itu guys. Kita klik. Nah, di sini kita ada stikernya. Stikernya bisa kalian pilih yang mana. Mau yang mana? Bisa kalian pilih. Nah, di sini bisa ada import. Import itu kayak foto video kamu, guys. Kayak foto.
Nah, di sini guys. Mau nambahin foto atau gimana, terserah kalian. Di sini juga ada draw. Langsung saja ke kotak dua itu guys. Sini ada color, color untuk backgroundnya kalian bisa memilihnya. Di sini terserah kalian. Di sini juga ada image design-nya. Untuk kalian yang YouTube atau membuat YouTube channel banner atau YouTube thumbnail, kita bisa memilih guys. Nah, di sini ini YouTube thumbnail. Nah, di sini kita memilih YouTube thumbnail. Sini juga ada image kayak image-nya, background-nya guys. Terus from gallery ke gallery kita. Nah, di sini ada tulisannya rotate, noise, strip, brightness, contrast, atau guys. Ya udah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.